Oke, bro sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Kali ini kita akan mau mencoba all new Honda Scoopy. Cuman ini agak beda, bannya ringnya 12. Nanti kita akan coba. Namun sebelum kita mencoba, kita akan cek dulu seperti apa segi dari ergonominya ya. Dengan ketinggian yang baru, walaupun dia bannya ring 12 atau tapi ya tetap segini. Jadi kalau kita saya bilang kaki saya masih sedikit jinjit tapi lumayan deh. Setengah kaki udah bisa menapak dengan sempurna. Coba kita lihat bagaimana segitiga ergonominya. Kaki masih agak cukup jauh walaupun di sini ada yang namanya inner box gitu ya. Kaki masih untuk ukuran saya masih cukup jauh. Kalaupun masih bentok ya sobat bisa tinggal mundur ke belakang gitu ya. Masih cukup luas. Oke, seperti itu feeling ergonominya. Nanti kita akan coba bagaimana mencobanya di tikungan yang ada di trek dadakan di Gandaria City ini. Gitu aja sob, mari kita akan cek duluan. Wih, enak banget sob. Wah, ini untuk tikungan. Oke. Okay. Oh, belok. Sih, ke jalan yang lebih ini. Lumayan, sob. Oke. Okay. Tikungan juga bisa miring. Wah, salah ya? Oke, okay, enggak. Sip. Nah, agak cepet dikit. Wih. Di tikung itu enak banget. Kenapa? Karena mungkin karena ban lebar sehingga Scoopy ini di tikung tuh lebih nempel gitu ya. Feelnya sih nggak ada jauh beda dengan ring 14. Nggak tahu kenapa, nggak kedengeran, nggak terasa beda-bedanya sob. Ini di malam-malam gitu ya. Lampunya juga terasa banget, kelihatan. Oke, kita coba lagi. Wah, eco indikatornya tadi nyala tuh ya. Ya nggak setiap pelan dia akan nyala, tapi kalau udah pas dia nyala. Dikencang sampai segini, tarik dikit masih nyala ekonya. Wih, asli sob, enak banget. Nggak tahu nih ring 12, tapi kok memang nggak ada bedanya sama ring 14 itu rasanya memang. Dan dengan tambahan bonus, dia bisa lebih apa namanya lebih enak buat nikung. Wah, the best banget deh, asli deh. Mesti cobain sob, baru bisa ngomong kita dan buktikan omongan saya di sini ya. Woi, dibuat jalan malam-malam oke banget. Sekali lagi lumayan. Wih, enak banget emang. Cobain lagi dari 20 padahal sob ini sob. Oke banget. Kalau nggak bisa naik motor nggak